Karantina dimulai. Dan berikut ini sedikit cuplikan keseruan Ayu Michelle saat menjalani serangkaian kegiatan karantina Reina Internasional del Cacao 2023. Ayu Michelle bersiap untuk melakukan swimsuit photoshoot. Berikutnya momen kebersamaan Ayu Michelle bersama Miss Cacao Honduras 2023 saat melakukan swimsuit photoshoot. Usai melakukan swimsuit photoshoot, Ayu Michelle bersiap untuk photoshoot selanjutnya. Muchas gracias. Amigos y Cacao, no hay chocolate. Gracias, chica. Indonesia. Dan seperti inilah suasana behind the scene photoshoot para finalis Reina Internasional del Cacao 2023 yang sepertinya mengambil tema Pinky Dress. Dan seperti inilah hasil photoshoot Ayu Michelle dalam balutan dress karya dari Ivan Gunawan. Usai melakukan serangkaian kegiatan photoshoot, para finalis Reina Internasional del Cacao 2023 melakukan city tour di Panama. Selama berkompetisi, Ayu Michelle serumit dengan wakil Polandia. Keseruan para finalis Reina Internasional del Cacao 2023 usai melakukan city tour di Panama. Ayu Michelle menunjukkan beberapa hadiah yang telah diterimanya sebagai finalis Reina Internasional del Cacao 2023. Dan ini momen saat para finalis Reina Internasional del Cacao 2023 saling bertukar hadiah. Momen yang sangat manis ini dilakukan usai agenda sashing ceremony Reina Internasional del Cacao 2023 di hari perdana karantina. Reina Internasional del Cacao lebih dari sekedar kontes kecantikan. Pertukaran budaya merupakan jaminan keragaman dunia, dan untuk itu kegiatan ini mempererat tali persaudaraan dan kepercayaan antar finalis. Terima kasih para gadis karena telah berbagi dengan kami masing-masing bagian dari negara Anda yang indah. Agenda sashing ceremony ini dilakukan di hari sebelumnya ya guys, dan enjoy competition Ayu Michelle.